Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, Aditya Rahman. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan praktikum, atau kita sharing lagi tentang praktikum CSF, tentang mata kuliah keamanan jaringan. Jadi pada ini kita akan coba menggunakannya. Baik. Untuk pertama kalinya saya menggunakan sistem operasi Debian desktopnya. Kita pakai. Lalu saya coba masuk di sini sebagai root. Saya pindah ke direktori lokal src nya, terus kita download csf nya. Kita download CSF nya dengan perintah get https download configure server.com/csf.tgc. Masuk ke CD CSF, kita install. Ini proses instalasi 2 jam sampai selesai. Setelah instalasi selesai, kita masuk ke IPD postnya dengan kita akan mengkonfigurasi file CSF nya dengan cara nano slash dc /csf/csf.conf. Nah, di sini kan testingnya 1, kita ganti testingnya jadi 0. Kita save. Kita akan coba. Kita restart dulu pertama. Restart CSF nya. Thank you.
dari tadinya dia enable ya, sekarang dia jadi disable. NFT-nya pun NFT min E. Coba sekarang kita lakukan pengetesannya. Kita buka CMD di sini. Kita mengarahkan ke web mana nih kita akan mengetesnya? Kita coba di kita dapat IP-nya nih 103.10.60.108. IP kita ini, kita coba ya, CSF min D. IP kita berapa? 10.10.08. Manual Denny hari Jumat 12 Februari 1955 2021. Ya, ini udah ke blokir ya kita. Coba kita buka di sini nih, masuk apa nih testing. Kita buka lagi IP-nya sekarang.
tidak memblokir situs atau IP yang kita sisarkan. Aja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Saya tutup.